sokong lah. Bukan saja di Nixon, di Polisian, di satu negara. Saya melawan ni. Tapi dia tak masuk. Okey lah. Tapi kalau dia dapat tu raja kena ambil diri kan, tidak kan. Kalau dia berani buat, tak ada masalah. Jadi kalau UMNO ambil tindakan terhadap anak Tansri yang mana anak Tansri Najib ni adalah UMNO ni dah jadi sebahagian darah daging daripada Tansri sampai kena Najib kan. Jadi adakah Tansri yang rasa kecewa dilayan macam banyak hati lain dia? Saya tak kecewa lah. Apa kecewa pula? Saya dah kena gantung 3 tahun. Tak ada hal pun saya. Okey, kita cari orang dengan UMNO tak apa. Tapi nasihat Datuk dan nasihat Tansri untuk Najib lepas ni jika dia ambil tindakan adakah aku dia... Saya tak tahu, saya tak tahu. Dia pun dah besar, dia pun dah tak lama-lama pun dia pun ajar Yesus. Dia tanya dia lah. Tapi sebagai ayah, nanti melihat dia kecewa tak kalau UMNO tidakkan? UMNO patut kecewa. Ada tokoh-tokoh muda pun macam itu, tak ada. Tansi nak nasihat dia keluar UMNO? Siapa dia? Najib. Tak ada. Lah. Apa nasihat UMNO? Mana tahu. Dia ikut suka dia lah. Dia pun dah besar. Dia pun dah berpolitik agak boleh tahan agak lah. Dia pegang jawatan-jawatan. Apa dia lah, apa dia punya keputusan dia buat. Tan Sri ada suruh dia tolong Tan Sri ke? Tak ada. Bapak kau dia suruh tolong. Orang kau ni bapak dia suruh. Tak ada, faham lah kan. Tak ya, bapak kita kan. Dan Sri, setakat ni macam mana kempen? Okay, alhamdulillah. Kita ada banyak masalah sebab kita kena orang lama kan. Semua orang itu je. Pelayan yang dulu pun ini. Pelayan yang tahun yang 13 pun itu. Tambahan sikit. Orang itu je pusing-pusing. Balik-balik orang itu. Lain apa? Tan Sri, UMNO memberi gambaran lah bahawa secara indirectly, secara halus mengatakan jangan undi Tan Sri lah kan secara halusnya. Tapi mengundi itu adalah satu hak rakyat Malaysia kan. Apa Tan Sri punya pendapat atau penasihat kepada saya UMNO? Tak ada dengar pula UMNO menghalang orang UMNO mengundi saya sih. Itu tak ada. Dia ada kata jangan menyertai jentera. Itu ada yang saya dengar. Dia tak ada halang nak undi-undi saya dan sebagainya. Tapi kalau dia tak undi saya, rugi lah. Dia rugi. Sebab saya berjuang menentang orang yang menentang UMNO. DKR 20 tahun, PAS 40-50 tahun. Lepas tu dia orang seriak, pasal dia orang tak masuk. Tapi tak tahu ni serah pada DKR masing-masing. Boycott dia pun saya tak tahu apa maksud boycott. Tak ikut, tak sertai pilihan raya, maknanya tak ambil bahagian, tak letak calon. Mengundi takkan boycott, salah kan? Takkan nasihat orang boycott mengundi, takkanlah nasihat masuk itu, satu benda yang salah. Jadi kita pun tu, statement-statement ni pun, statement longgar sangat.